queer. Haras itu dari asalnya dari pohon pisang. Awal sate tusuk. Om Swastiastu, selamat sore, good afternoon. Pemirsa setia yang sudah bergabung dengan KBMO Channel, salam congkak, congor KBMO. Sore ini KBMO Mukbang bertepatan dengan Hari Raya Penampan Kuningan ya, besok kita, orang Bali merayakan Kuningan itu. Spesial nasi kuning sekarang ya. Mungkin diisi kunyit ini biar kuningnya itu alami. Penampan Kuningan juga masyarakat di Bali ciri masak-masak spesial itu. Ini ada Ares Balung Queer. Ares itu dari asalnya dari pohon pisang. Awal sate tusuk dan kerupuk kebo. Bagaimana rasa enaknya, jangan di skip videonya KBMO ya. Yes. Tester semua ni ya. Aras. Lembut sekali nasinya ini. Karena bikin nasi kuning juga diisi santan loh. Lawar, daun bling-bling. Bagi yang enggak suka ya ada rasa pahit-pahit sedikit ya. Tapi pahit-pahit ini yang enak. Daun bling-bling punya khasiat jaga malaria ya. Ini menu mukbang spesial. Sate yang kedua. Lawar.
Res. Kan. Subscriber, penonton setia, KBMU yang beragama Hindu, KBMU ucapkan Rajang Nyangre, Hari Raya Kuningan, ya, kita sembayang, rentetan Hari Raya Galungan. Oke. Tawa lagi. Kerupuk lagi. Good Ares, mantap, maknyos, nendang. Queer, kalau umurnya sudah di atas setahun, tekstur dagingnya juga lumayan ya. Kadang untuk merebus, diperlukan panci presto yang bertekanan ya. Kalau enggak ada dua kemungkinan. Kuahnya enggak matang. Atau lama ya. Untuk daging-daging yang keras, KBMU sarankan untuk pakai panci presto. Kerupuk kebo, dapat kiriman dari Lombok ya. Ada yang jual udah jadi kayak begini, ada yang kita harus goreng. Nah, dalam goreng kerupuk kebo ini harus ada dua tahap ya. Buka kemasan, kita jemur lagi.
agar benar-benar kering. Dalam hal goreng, minyaknya harus lumayan banyak ya. Sate 3 tusuk. Ada 1 mangkok. Awal 1 mangkok. Semua menu hari ini cabai mau nilai semuanya mantap, maknyos ya. Cabainya ada rasa, ada garam dikit sudah kerasa juga. Tekstur daging sudah matang betul, tidak terlalu overcooking. Nasi kuning yang loh, bulan istilahnya ya. Awal bling-bling. Tidak terlalu pahit, tapi kak Bemo kalau pahit juga lumayan, suka bling-bling juga ya. Tinggal cuci mulut, pepaya California ini kalau nggak salah. Akhir kata, pemirsa, jangan bosan-bosan menonton video Kak Bemo. Nah, mari kita bergotong royong karena yakin kita membutuhkan satu sama lain ya. Semuanya sudah lumayan, Kak Bemo rasakan. Channel Kak Bemo memang punya ciri khas mubang masakan istri sambil berendam di kolam. Ya. Akhir kata, Kak Bemo akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Om. Salam congkak.